بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن يسمى متن الدروس المهمة لعامة الأمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إن شاء الله تعالى pada kesempatan kali ini kita akan mulai memberikan penjelasan untuk sebuah kitab yang dinamakan oleh penulisnya Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, artinya pelajaran-pelajaran penting untuk segenap kaum muslimin. Limadha nadrus Ad-Durus Al-Muhimmah? Kenapa kita harus mempelajari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah? Li'annaha muhimmah wa muhimmah li'amatil ummah. Yang pertama, karena di dalam kitab Durus Muhimmah terkandung masalah-masalah penting. Kemudian yang kedua, masalah-masalah yang penting ini juga mencakup seluruh umat kaum muslimin. Dzakara fiha al-mu'allif rahimahullah ta'ala ma ta'allaq bi thariqati as-salaf fi hifdz al-Qur'an. Di dalam kitab ini penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan metode salafus salih di dalam menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Wa at-tauhid ma yadd at-tauhid asy-syirk. Dan juga menyebutkan tentang tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lawan tauhid yaitu syirik. Naam. Wa kadzalika ma ta'allaq bis shalah. Yang ketiga, penulis juga menyebutkan penjelasan tentang salat. Naam. Wa al-wudhu at-tahara. Dan juga penjelasan tentang tata cara bersuci, berwudu. Al-adab wal akhlaq al-islamiyah. Dan menyebutkan juga tentang adab-adab dan akhlak-akhlak Islam. Wa tajhiz al-mayyit takfini wa as-salah alayh. Serta menyebutkan tentang tata cara pengurusan jenazah dan tata cara mensolatinya. Hadha al-kitab yasluh an yudarras fi kull dawla bi ay lugha hatta li ghayr al-muslimin wa lil muslim al-jadid wallahu a'lam. Kitab ini sangat pantas untuk dikaji di manapun, di negara manapun, baik untuk kalangan kaum muslimin ataupun untuk orang-orang mu'allaf yang baru masuk ke dalam agama Islam. Nah, wallahu a'lam.